Halo Lur Bro. Lur Bro. Sekarang saya mau bikin teh tarik ala Italia menggunakan apa? Karena kemarin saya menggunakan Vietnam Drip dan kali ini saya menggunakan mocha pot dan lebih strong. Sama pakai teh, saya ini pakai teh yang kayak gini. Bisa juga pakai apa teh celup ini. Satu-satu dibongkar. Cukup 2 sendok. Saya tadi 1 sendok terus setengah sendok 2 kali. 1 sendok terus setengah sendok 2 kali. 1 sendok terus setengah sendok 2 kali. Jadi kayak 3 sendok. Ada 1 sendok 2 sendok. Lo pada ngerti gak gue ngomong apa? Juga air panas. Panas, panas, panas. Buat di mocha pot. Oke, sekarang tinggal ditutup. Mari mulai memanaskan. Seperti biasanya, kita menggunakan api kecil. Jadi kalau udah 4 menit, kita jalan ke api besar. Sebelum 5 menit, mending sebentar manisnya kita tuangkan. Ya, sekarang saya menggunakan susu kental manis karena pengen cobain dengan gimana rasanya kalau pakai rasa manis. Oke, okay. Udah 4 menit, ini apinya kita besarkan. Oke, okay. Suaranya udah jelas, udah mulai mendidih, jadi tinggal nunggu. Oke, okay. Airnya sudah muncul, kita matikan. Good. Saya sempat nyala lah ya. Biasa kopi lebih pekat, sekarang teh lebih encer, jadi tuh cuma segini soalnya bocor kan ini. Kalian lagi lah, azan subuh ini saya bikin kontennya jam 3. Deh.
Sekarang tinggal dituangkan aja. Ini bisa langsung ditarik atau dikocok dulu? Aku kocokin ya. Ya kocok dulu baru tarik ya. Oke, yang menarik tehnya. Usianya lebih mantap dari kemarin. Itu yang disajikan. Nah, ini dia teh tariknya. Seperti sekarang sukses busanya. Dan busnya ada berapa di sini? Oke. Sekian dari video saya. Apabila suka dengan video saya, bisa like, komen, subscribe, dan juga share juga video ini ke teman-teman kalian. Selamat menikmati. Oh gini. Nah.